Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube saya di Tunggak Semi Channel. Ya, di video kali ini saya akan mengvlog untuk naik kuda. Saya lama tidak naik kuda. Kebetulan hari ini lagi libur kerja. Untuk tidak menghambat waktu, langsung saja ke videonya. Oke, kita langsung memasang celana. Di hari ini saya akan menaiki kuda bernama Anabel. Guys. Kita pasang celana dulu. Ya, untuk pemasangan ini amben diusahakan harus kencang karena ini tumpuan kita sarnik kuda. Kalau ini tendo kita langsung jatuh dan fatal akibatnya. Dan saya kan pernah ngevlog untuk pemasangan alat-alat berkuda, langsung cari aja di video yang lain. Memasang ini supaya ini kuda stabil langkahnya. Karakter kuda berbeda-beda ya. Ada yang kuda nggak pakai ini, ada juga yang pakai ini. Kalau pakai ini Loren, langkah kuda lebih stabil dan sama terkondisi. Untuk tahap selanjutnya, dan ini kendali di kuda saat naik kuda, namanya leash. Saya satu bulan nggak naik kuda, gengs. Besok pasti badan rasanya itu sakit. Dan ini untuk mempercantik kuda. Untuk lebih safety-nya lagi, kita langsung ke memakai helm. Ini untuk safety kita saat menunggang kuda. Diutamakan safety terlebih dahulu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hah?
kira cukup untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya kita tunggu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Tukang Semi Channel.